Sajo nomor. Kang Bahar dia punya nama, orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Keras sekali penampilannya si Kang Bahar sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Dua nomor dari MJ. Kang Gobang dia punya nama, orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa. Berambut putih segala, dia masih minta ancangannya sangat tinggi sekali permintaannya Kang Gobar. Keras sekali penampilannya si Kang Gobar. Bagaimana tembakannya dari pintu taubat? Dia lagi-lagi bola diumpankan ke belakang. Iya, namun sayang bagaimana lagi-lagi bola diumpankan ke sana dan ke sini. Iya, sayang terlambat saja bola sehingga pintu taubat tidak memberi tembakan dan dia dua personil selamat di hole yang terakhir dengan keadaan titik. Berikut tiga nomor. MJ, Kang Komar, dia punya nama. Yuk masuk bang nomor tiga, Kang Komar. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancang ada sangat tinggi sekali permintaannya, Kang Komar. Bagaimana penampilannya? Yuk, berulang sekali penampilannya si Kang Komar. Sehingga bola tidak bisa diangkat dan dijangkau. Iya, dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan ke belakang. Yuk, saksikan saudara-saudara. Iya, lagi-lagi bagaimana tembakannya? Ada namun sayang. Iya, lagi-lagi bola diumpankan ke depan. Bagaimana lagi-lagi? Iya, namun sayang salah umpan saudara-saudara. Iya, satu personil, dua personil, tiga personil masuk dengan keadaan selamat saudara-saudara. Oke, iya, terima kasih. Masuk semua saudara-saudara. Berikut empat nomor dari MG. Inilah orangnya si nomor 4 dari MJ. Kang Gobar dia punya nama. Orangnya cukup tinggi Kang Gobar. Bagaimana tampilannya? Keras sekali bola-bolanya si Kang Gobar. Sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Bola keluar dari lapangan. Iya, dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Jangan sayang salah umpan saudara-saudara. Ya lagi-lagi bola diumpankan ke sana ke sini. Iya, satu persen yang melarikan diri pulang saudara-saudara. Dia selamat saudara-saudara dengan mencetak angka 2. Berikut 5 nomor. 5 nomor MD Kang Bohim. Dia punya nama. Ya, bagaimana penampilannya si Kang Bohim? Berulang sekali penampilannya si Kang Bohim. Bagaimana tembakannya dari? Aduh, namun sayang. Ia salah umpan saudara-saudara. Lagi-lagi dia tembak. Dia melarikan diri ke belakang saudara-saudara. Lagi-lagi tembak. Iya, kurang mikir pak saudara-saudara penembakannya. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang dengan keadaan titik. Iya. Dari ke 6 nomor dari MJ. Inilah korea sedawat 6 dari MJ Kang Bohim dia punya nama. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa Kang Bohim. Iya, dia masih minta aja sangat tinggi sekali permintaannya Kang Bohim. Bagaimana tampilannya? Keras sekali penampilannya si Kang Bohim. Iya, bagaimana tembakannya lagi-lagi? Yuk, tembak. Kurang tembak saudara-saudara penampilannya. Iya. Tukar bebas saudara. Tukar bebas. Iya. Lanjut 7 nomor dari MJ. Orangnya cukup gemuk, gagah dan perkasa Kang Murad dia punya nama. Ia masih memacam-macam antara segala dan melirik-lirik arah yang masuk untuk melikirkan bolanya. Bagaimana tampilannya Kang Bohab? Ayo saksikan saudara-saudara. Keras sekali penampilannya si Kang Bohab. Bagaimana tembakannya dari pintu taubat? Namun sayang tidak memberi tembakan sehingga dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 8 nomor. 8 masuk. Pendek. Kang Pipit dia punya nama si nomor 8 dari MJ. Yang masih minta ada sangat tinggi sekali permintaannya. Kang Pipit bagaimana tampilannya? Sayang kembali mas, nol mas. Terlalu keras tampilannya sehingga bola keluar dari lapangan. Dia mencetak angka 0. 9 nomor. Inilah orangnya si nomor 9 dari Asep. Dia punya nama, memakai ikat rambut segala dan minta aja sangat bagus sekali penampilannya si Kang Asep. Iya, lagi-lagi bola diumpankan. Saksikan saudara-saudara, lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana tembakannya? Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Iya, tembak. Bagaimana tembakannya? Kurang jemaat saudara-saudara. Lagi-lagi. Iya, lagi-lagi. Dan tak selesai dengan perjalanan. Ayo.
dari gol pintu taubat satu nomor. Ini lah orangnya nomor satu dari pintu taubat Sutoyo, dia punya nama. Orlangga ketil mengil gagah dan perkasa. Dia meminta anjak ada sangat tinggi sekali permintaannya. Bagaimana tampilannya si Kanta Sutoyo? Keras sekali penampilannya si Sutoyo sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. Dua nomor pintu taubat Toyo, dia punya nama. Orlangga cukup ganteng, gagah dan perkasa. Ia masih minta anjak ada sangat tinggi sekali permintaannya akan Toyo. Yo, gerah bagus sekali penampilannya. Bagaimana tembakannya? Iya, dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan 0-3 nomor. Inilah hornya nomor 3 Ali Baba, dia punya nama. Yo, gerah sekali penampilannya si Ali Baba. Bagaimana tembakannya? Dia melarikan diri ke belakang, saudara-saudara. Iya, satu. Bagaimana tampilannya? Tembakannya dari MJ, lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Yuk, saksikan saudara-saudara. Satu, dua personil memberanikan diri pulang. Dan tiga personil dari pintu taubat mengadakan atraksi dan demonstrasi di belakang sana, saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan ke kanan dan ke kiri. Ayo, bagaimana lagi-lagi bola diumpankan? Yuk, masuk. Go! Gunung hijauan, saudara-saudara. Sudah masuk. Iya. Nomor satu masuk, tiga masuk, oke, berikut, empat, yuk lanjut, empat nomor, enam yang ada, 4506 yang ada. Muhtar, dia punya nama. Ia masih minta ajakan sangat tinggi. Keras sekali penampilannya si Muhtar. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara, si Muhtar. Bagaimana penembakannya dari MJ? Lagi-lagi namun sayang terlambat datang bola sehingga Muhtar selamat di hole yang terakhir dengan keadaan titik. Berikut 7 nomor dari pintu taubat Sipol, dia punya nama. Dia memasuki dalam kotak penampil. Orangnya berkulit hitam manis. Dia masih minta ajakan yang sangat keras sekali penampilannya si Sipol. Bagaimana tembakannya? Namun sayang terlambat dari bola sehingga dia dua personil melarikan diri pulang, saudara-saudara, di belakang sana. Iya, lagi-lagi. Iya, saksikan saudara-saudara. Oh, ganda sekali dengan perjalanan. Iya. Ada wasit, bagaimana? Berikut dari MJ 10 nomor. 10 nomor 01 yang ada, 10, 11, 12, 01 yang ada. Kang Bahar, dia punya nama. Orangnya cukup tinggi, gagah dan perkasa, Kang Bahar. Yuk, saudara-saudara, bagaimana penampilannya Kang Bahar? Yuk, bagus sekali penampilannya si Kang Bahar sehingga bola tidak bisa dijangkau. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Dua nomor dari MJ, Kang Gobang, dia punya nama. Memakai rambut putih segala, ia masih minta ajakan sangat tinggi sekali permintaannya Kang Gobang. Yo, keras sekali penampilannya si Kang Gobang sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dan dia melarikan diri ke belakang dengan kencang, saudara-saudara. Lagi-lagi bagaimana tembakannya lagi? Yo, namun sayang terlambat dari bola sehingga dua personil selamat di hole yang terakhir dengan keadaan titik. Waktu tinggal 5 menit, masih panjang mas. Yuk, berikut 3 nomor dari MJ, Kang Komar, dia punya nama. Saksikan saudara-saudara bagaimana penampilannya si Kang Komar. Yuk, saksikan saudara-saudara tampilannya. Keras sekali penampilannya si Kang Komar. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Iya, bagaimana? Tidak boleh mas. Iya. Tukar bebas. Tidak boleh tuh mas, nembaknya tidak boleh. Tapi keluar. Tukar bebas. Terjadilah tukar bebas. Yuk cepat dari pintu sobat. Jangan terburu-buru. Iya. Walaupun kena jangan kesusu-kesusu. Keluar. Berikut pintu sobat 8 nomor. Ayo. 8. Iya, nomor 8 ada itu. Bola, bro. Ayo, bro. Bola, Mas. Ya.
Buar, bular. Yuk, dapat nomor dari pintu dapat Ahmadi, dia punya nama. Orangnya cukup ganteng, gagah dan perkasa Ahmadi. Bagaimana penampilannya? Bergaya-gaya segala. Ho, keras sekali penampilannya si Ahmadi. Sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. Berikut. 9 nomor dari pintu taubat. Iya, masih kita ajak sangat tinggi. Gerak ada namun sayang terlalu keras saudara. Bola keluar dari lapangan. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan nul. 10 nomor. Wakil dia punya nama. Orangnya kecil mungil gagal berkasa. Yang masih minta ajak sangat bagus sekali. Si Fakir bagaimana tempatannya. Iya, dia melarikan diri ke belakang. Kurang dikirimat saudara-saudara. Tampilannya yuk, saksikan saudara. Lagi-lagi, iya lagi-lagi bola diumpankan ke belakang sana. Iya. Yus, sahau kandang sudah di tengah perjalanan si Fagil. Bagaimana pembalasannya Fagil kepada si tembak? Iya, kurang berjemah pembalasannya Fagil kepada AMD. Namun sayang, saya dibukali sayang. Ajar gudang. Hai, Bebe. Berikut 4 dari MJ. 4 nomor Kang Gobar, dia punya nama. Yuk saksikan Kang Gobar bagaimana tampilannya. Saksikan saudara-saudara Kang Gobar. Keras sekali penampilannya si Kang Gobar. Sehingga dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Yuk saksikan bagaimana penampilan tembakannya dari lagi-lagi. Namun sayang terlambat datangnya bola. Sehingga dia selamat sampai di hole yang terakhir dengan keadaan titik. 5 nomor. Pintu dari MJ nomor 5. 6 yang ada. 506 yang ada. Kang Muslihat, dia punya nama. 56. Ia masih minta ajak-ajak saya tinggi dada Kang Muslihat. Keras sekali perbedaan si Kang. Ada dahulu salah umpan saudara-saudara. Ia satu personil pulang saudara-saudara. Mari kita saksikan bersama-sama. Ia lagi-lagi tebak. Tebak. Ia ganda sudah dengan perjalanan. MD. Bagaimana pembalasannya MD kepada pintu taubat. Namun sayang tidak memberi pembalasan sehingga pintu taubat menguasai bola. 11 nomor. Waktu tinggal 2 menit. Yuk saksikan saudara-saudara. Fagil dia punya nama. Aduh, namun sayang kurang terima saudara-saudara penampilan. Iya dia selamat. Salah umpan saudara. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan nul. 12 nomor. Ya, waktu tinggal 1 menit. Iya. Satu yang ada, 12-0, satu yang ada. Sutoyo dia punya nama. Ia masih minta ajak-ajak sangat tinggi sekali perintahnya. Keras sekali penampilannya si Sutoyo. Bagaimana tembakannya? Tembak. Ini bagaimana saudara-saudara penembakannya. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Iya, bagaimana? Lagi-lagi yuk. Pulang mas, di belakang sana pulang. Saksikanlah saudara-saudara bagaimana tembakannya dari MD. Lagi-lagi, saksikanlah saudara-saudara. Lagi-lagi bola adu namun sayang. Satu personil masuk dengan keadaan selamat saudara-saudara. Berikut 2 nomor dari pintu taubat. Orangnya kecil mungil gagah dan perkasa. Keras sekali penampilannya. Sehingga bola tidak bisa ditangkap dan dijangkau. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang. Tembak. Kurang dikirimat saudara-saudara penembakannya. Ia lagi-lagi. Dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Dan dia selamat sempat di hongkir terakhir dengan keadaan titik. Bagaimana mas di belakang sana tinggal. Iya lagi-lagi yuk. Ya waktu habis. Iya. Waktu habis. Nomor dada mas dikumpulkan dulu. Ya terima kasih mas. Dari saksi skor. Yuk saksikan skor antara kedua-duaan. Pintu Taubat mencetak angka 17 sedangkan dari MJ mencetak angka 7.